In fact, I worked with them. So you were working with the djinn? Correct. Now, did you know at the time you were working at the djinn? What, you didn't call them djinn? What were you calling? Yeah, what did you identify the djinn and at that time? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Banyak pendeta saat ini telah mencapai titik puncaknya. Dari kepercayaan yang dulu, mereka pegang teguh. Mereka sudah berhenti berbohong kepada jemaatnya dan akhirnya beralih ke Islam. Allahu Akbar. Selama lebih dari satu dekade, Robert Morland mengajarkan agama Kristen kepada jemaatnya di New York. Dia tidak mendapatkan dirinya dalam posisi itu secara kebetulan. Lebih tepatnya, dia dengan rajin membangun jemaatnya sendiri dari awal, dengan 8 cabang di dalam dan di luar New York. We have, since I've taken Shahada, I have led over 12 other pastors into Islam. So we're going to see more testimonies come. Semuanya berjalan baik. Jemaatnya semakin bertambah dan uang pun berdatangan. Hingga suatu hari, dia akhirnya menyerah pada pertarungan batinnya sendiri dengan sekutu dan perbedaan yang terpaksa dia percayai dan mengajar. Orang-orang yang ia anggap sebagai pemimpin agama tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal untuk beberapa pertanyaan eksistensialnya. Lalu tibalah saatnya dia menutup semuanya dan meninggalkan agama Kristen untuk selamanya. And for some reason, I just felt this is not it. And I started questioning things regarding the Trinity and different religion, and it just wasn't making any sense to me. I couldn't understand a person who went to theology school, matriculated in the highest of Christianity, being a bishop, a so-called a prophet, an apostle, just couldn't have answers. And closed the church down. Folded. All eight locations? All eight locations. Folded. Sayangnya, perjalanan dan pencariannya akan kebenaran menempatkan dia dalam kebingungan lebih lanjut. Namun, pada akhirnya dia menemukan Islam. Bersama 12 pendeta lainnya yang merupakan rekan-rekannya selama dia berada di gereja. Ya, 12 pendeta sekarang beragama Islam. Karena salah satu dari mereka menemukan kebenaran dan memutuskan untuk membawa cahaya yang dia temukan. Tapi cerita Robert tidak sesederhana itu. Setelah dia meninggalkan gereja, dia mempelajari Fodo, menyembah berhala dan jin. Dalam pencariannya akan kebenaran, dia menjauh dari kebenaran itu. Robert menjadi begitu tenggelam dalam praktik Fodo, sehingga ia menjadi pendeta di dalamnya. Dia akan berkonsultasi atau menjadi perantara bagi orang-orang dan menghasilkan sejumlah uang dalam prosesnya. Bisnis spiritualnya berkembang pesat dan kehidupannya membaik. Baginya, dia telah menemukan kebenarannya dan itu juga disertai dengan sejumlah uang. Siapa bilang kamu tidak bisa memiliki semuanya? Baik sampai semuanya menghilang seperti tabir asap. And in fact, I worked with djinn. So you were working with the djinn. Correct. Now, did you know at the time you were working at the djinn? What, you didn't call them djinn? What were you calling? Yeah, what did you identify the djinn and at that time? Oh, djinns. Okay. Again, there's two different practices I did. Palo Mayombe, we would call it the igungun or the dead spirits. And so I knew I was working with a diabolical spirit. And so
if you want to get your bidding done, give the spirit what it wants and it will do what it wants for you. But of course, there's nothing for free. And so you trade off a little bit, maybe a couple of years of your life, you trade off a couple of different things to get these things to happen. Pertama, dia kehilangan putri angkatnya karena kanker. Setelah Fodonya telah berjanji, dia akan sembuhkan jika dia menjadi pendeta. Itu membuka mata, tapi itu sudah cukup. Kemudian dia merasa sakit parah. Pendeta Fodo yang kuat, ia menyembuhkan orang lain. Tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Betapa ironisnya. Sementara kesehatannya memburuk di ICU, dia mencoba semua triknya dan melakukan banyak pengorbanan, tetapi tidak berhasil. Kondisi kesehatannya, sepsis, diperkirakan menjadi fatal dalam 2 minggu. Dia pada dasarnya hanya punya waktu 2 minggu untuk hidup. I remember watching 2 TikTokers, Malachi Click and Amina Roche. And Amina Roche talked about something called Tahajjud. I called it Tahajjud. I know how to pronounce it. So Tahajjud. Tahajjud, yes. The night prayer. And that's the night prayer. That's the night prayer. Melihat bahwa segalanya telah gagal, dia memutuskan untuk mencobanya. Dan setelah 3 hari konsisten tahajud, dia secara bertahap mendapatkan kembali kesehatannya. Segera, dia keluar dari rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, dia bergabung dengan live chat TikTok dari TikToker Muslim populer, Maliki Kliku, dan mengucapkan syahadat. Get your phone. Go to TikTok. Maliki Click was on TikTok. And I've never in any TikTok history have ever requested to go on someone's live. I said, can you give me Shahada? And he gave me Shahada. That was on June 26, 2023. So that was just recently? That was recently, yes. Yeah. Sejak itu, dia meluangkan waktu untuk mempelajari Islam, mendapat pengetahuan yang diperlukan. Dan ketika dia yakin, dia telah menemukan satu-satunya jalan yang benar. Dia mulai meyakinkan teman-temannya dan mantan rekannya untuk bergabung dengannya dalam Islam. Saat ini, 12 mantan pendeta Kristen kini menjadi Muslim melalui saudara Robert yang sekarang dipanggil Rob. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi, melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.